banyak mapel supaya nanti Banyak materi, banyak kelas. banyak materi, banyak kelas, berapa kelas gitu kan, Lima. sama supaya nanti nilainya jadi masing-masing gitu ya. Iya, per kelas. Oke, nah ini saya coba simulasikan gitu ya cara-cara membuatnya. Tapi kalau untuk ininya pembuatan soalnya sudah disamakan nggak persepsinya? Apakah harus copy copy paste dari Udah. notnya gitu ya? Atau membuat Kayaknya gambar gitu? enggak deh, Pak Rizal. Gimana? Ada yang copy pakai itu kan? Ada yang pakai gambar, ada yang Kalau aku sendiri nggak kan pakai apa-apa sih, gambar, nggak apa-apa. tapi kayaknya kemarin pada kebanyakannya sih pakainya yang langsung ngetik di situ. Langsung ngetik di situ ya, ya nggak apa-apa. Yang penting, Kalau copy paste dari Word-nya gitu. yang penting pembuatan soalnya kan sudah bisa gitu ya. Ngerti, udah bisa masukin. Oke, ya udah. Baik, jadi kan langkah pertamanya kan Bapak Ibu buatnya di Google Drive masing-masing ya. Iya. Oke, jadi langkah pertamanya kan setelah ke Google, nanti Bapak Ibu masuk ke Google Drive masing-masing. Lalu siapkan satu folder gitu ya, satu folder untuk tempat kita membuat soalnya gitu. Jadi kalau di sekolah lain malah jadi misalkan nih saya buat satu folder gitu ya. Nanti folder itu saya share ke yang lain supaya yang lain membuatnya di sana gitu. Jadi satu tempat. Gitu. Jadi dibuat satu folder. Katakanlah di sini namanya soal PAT Tema 6, tema 5. Pokoknya soal PAT SD misalkan gitu ya. Ini saya create folder di akun saya. Lalu itu saya open, saya share ke yang lain sehingga yang lain bisa ibaratnya membuat di sana. Gitu. Jadi ini contohnya soal di satu folder ini. Itu kita buat folder masing-masing. Misalkan Bu Aat foldernya, nanti foldernya Bu Miss Mel gitu ya. Jadi semuanya ada di folder ini. Gitu. Masuk Ini ke folder situ. iya, Iya, ini iya. hanya tinggal kita share aja linknya folder ini. Jadi supaya semuanya terpusat di satu tempat. Itu biasanya di sekolah itu. Di sekolah yang itu. Lain akan seperti itu. Nah, ini coba saya coba aja sambil apa yang hijau. Saya share linknya nanti Bapak Ibu bisa coba masuk ke apa Google Drive ini ya. Ini coba ini saya share. Caranya kan sebenarnya tinggal klik klik yang di sini terus lalu klik share. Nah, di sini sudah bisa mendapatkan linknya di sini. Nah, ini ada pilihan bisa viewer saja, bisa editor. Kalau editor kita bisa nambahin file atau naruh file di situ gitu ya. Nah, ini seperti ini. Ini saya sudah saya share. Nanti kalau ini saya taruh di kolom chat biar nanti Bapak Ibu bisa coba akses nanti di kolom chatnya. Oke. Nah, jadi yang pertama buat dulu foldernya ya seperti ini. Lalu untuk buat mulai membuat apa namanya Google Form-nya ini ada di tanda tambah di sini kan, lalu more di Google Form di sini. Nah, ini boleh menggunakan blank atau form template. Kalau kalau ini bikin ini aja, bikin blank aja nanti kita selesaikan sama. Nah, kalau sampai sini pasti Bapak Ibu sudah bisa semua ya. Bisa. Bentar saya sudah dulu. Nyoba tapi belum jadi. Iya. Enggak apa-apa. Yang jadi rendang. Yang jadi rendang. Iya, Oke. Nah. Oke ya. Sambil saya mute dulu ya, tapi bisa Bapak Ibu bisa unmute sendiri nanti. Oke, nah jadi setelah muncul ini berarti kan kolomnya si
formnya ya, kolom formnya untuk kuisnya. Misalkan di sini saya tulis adalah soal, judulnya kan di sebelah kiri sini ya. Ini untuk judul file. Ini ada judul file, ada judul ujiannya atau ulangannya di sini. Ini soal PAT tema 5 gitu ya, misalnya tema 5 gitu. Nah, ini soal PAT tema 5 di sini. Nah, di sini bisa kita sesuaikan soal PAT tema 5 kelas, misalkan ya kelas 2 gitu. Deskripsinya silakan ditambahkan sendiri gitu ya. Kerjakan dengan jujur misalkan dan teliti seperti ini. Nah, yang penting pertama adalah pasti nama ya kan, nama dan kelas. Tapi kita pengennya itu siswa itu nanti namanya sudah ada, tinggal milih sesuai dengan kelasnya kan gitu. Jadi yang pertama itu harusnya berarti supaya kita bisa memilah-milah nanti si A si B yang mengerjakannya sesuai dengan kelasnya, itu kita ganti atau kita tulis di sananya kelas dulu. Mereka harus memilih kelas dulu gitu, pilihannya kelas dulu. Di sini boleh pakai multiple choice atau boleh pakai drop down. Ini saya contohkan pakai multiple choice saja ya gitu. Ini 2A terus 2B terus 2C 2D 2E. Kan jadi ada 5 kelas gitu ya. Ini. Jadi satu satu link ini untuk 5 kelas nantinya. Ya kan? Satu link ini untuk 5 kelas. Klik required. Lalu boleh ditambahkan di sini deskripsi boleh, tidak juga nggak apa-apa gitu ya. Ini ditambahkan deskripsi boleh, tidak juga tidak apa-apa. Nah, deskripsinya di sini boleh tuliskan pilih kelas yang sesuai. Nah, ini jadi yang pertama tulis kelasnya dulu. Lalu kalau sudah, berarti kita akan pindah. Pindahnya berarti kalau dia klik 2A, nanti dia akan muncul nama-nama siswa 2A saja misalkan gitu ya. Baru nanti kalau kliknya 2B, nanti yang muncul di sana pilihannya nama-nama kelas 2B aja. Nah, caranya kita bisa menggunakan section di sini. Add section di sini. Jadi, setelah dia milih kelas, maka harusnya dia berpindah ke kelas yang dia pilih ini di sini. Nah, kita menggunakan section di sini. Section ini bagian ya kan? Jadi dia bagian. Nah, di sini akan kita tulis bagian pertama adalah kelas 2A, ya kan? Kelas 2A di sini. Silahkan pilih nama kalian. Nah, saat si siswa tadi milih kelas 2A, nanti dia akan membuka di section kelas 2A yang isinya, ini kan bisa ditambahkan nama, yang isinya adalah nama siswa. Jadi pilih yang ada di sini nama siswanya gitu kan. Nah, isinya adalah, halo, kedengeran gak nih suara saya? Speakernya enggak mau. Oh, enggak ada suaranya ya? Suara saya enggak ada ya? Suara Pak Rizal hilang. Iya. Enggak ada. Oh, itu mikrofonnya kayaknya lagi di ini. Tes, nggak ini ya, suara saya nggak ada ya.
Halo, halo. Enggak ada ya suara entar. Iya, Ada. iya. Ada. Udah ada, Pak. Udah ada. Udah. Udah ada. Bisa. Tadi kok enggak ada. Ya udah, oke. Okay. Sampai Nah, yang sampai ini sini. yang aku belum bisa. Sampai sini alurnya paham ya setelah Iya, kelas paham, paham. lalu pilih nama. Nah, ini kan namanya saya nggak hafal. Ini tinggal saya kopikan dari yang ini aja ya. Dari yang daftar nama ya. Daftar nama. Daftar nama kelas 2 kan ada di file Walas kan ada ya. Ntar saya copy aja dari sini nih. Ini ada. Aja tadi yang section yang kedua itu, nah kan tulis nama kelasnya, terus deskripsinya silahkan pilih nama masing-masing ya. Nomor yang mana? Yang ini, bentar. Jadi Yang yang kedua. section 1 kan langsung pilih kelas ya. Ya itu dah. Nah, section 2, kelas 2A silakan pilih nama. Nah, tapi nggak dikasih itunya di apa tuh? Ini question, tambah question. Yang ininya kan? Nah, tambah question di bawahnya. Ini kan deskripsi doang. Jadi dia nggak harus nulis nama, tinggal pilih. Nah, nanti ini namanya kita ambil dari daftar nama kan? 2A itu ini ya, 2A ini kan? Bu Leli ya, ini 2A nih. Ya, ya, Nah, ini ya. kan tinggal di blok. Di copy gitu kan? Taruh Lalu kopinya di mana tuh? ini kan di copy di sini nih ya kan? Ada di data siswa kan? Daftar namanya kan? Pastinya maksudnya Oh ya, ini udah di di copy. Google Form-nya naruh di mana? Nah, ini nanti pilihannya di sini multiple choice. Lalu Oh. paste di sini. Nah, dia udah otomatis ke bawah langsung. Oh, pastinya di Di pilihannya. pilihannya. Di pilihan yang pertama tadi langsung di paste. Gitu. Ya. Jadi di sini nanti ada nama siswa, boleh ditulis di sini nama siswa 2A. Untuk Iya. membedakan bahwa ini isinya 2A gitu kan. Nah, ini harus require. Berarti kan nanti dia pilih ya. Boleh bentuknya multiple choice, boleh bentuknya Boleh checklist drop ya. down. Kalau Oh, checklist drop. boleh Iya, dua iya, nanti drop. drop down. Jadi dia nanti Oke. diklik baru ada listnya gitu ya. Multiple choice juga boleh atau di checklist di drop. Saya lebih prefer bikin drop down aja supaya nanti tinggal. Nah, ini kan baru kelas 2A. Ya. Ini kita Berarti bikin 5 section untuk kelas ya, Pak Riza. betul. Jadi ini tinggal duplicate section. Ganti namanya. Iya, di sini tinggal duplicate session. Kita duplicate untuk 2B kan. Nah, ini kan dia udah masih tetap di sini. Tapi di bawahnya ada lagi. Ya kan? Kita ganti 2B. B. Namanya juga 2B. Dan Ini copy lagi ganti. dari daftar nama. Ya kan? 2B. Tapi sebelum di copy, ini dihapus dulu. Ini hapus dulu nih. Isinya tadi yang ini dihapus dulu. Hapusnya manual ya, Pak Rijal, satu-satu. Ya, tinggal klik tanda silang aja. Iya. Nah, ini Hilang, udah habis ya. hilang. Jadi kalau mau nggak dihapus, ini lagi pas kosong begini 2B, baru duplikat. Duplikat. Nah, nanti Berarti duplikat dulu 5 kali, Pak Rijal. boleh. Jadi tadi ini 2B, 2C gitu ya. Terus Ya, duplikat lagi duplikat lagi 2D, 2C, 2D, duplikat 2E. lagi 2E. Nah, kita ganti. Ini 2A udah, 2B, 2B, terus ini jadi 2C gitu kan. 2C, 2C, terus 2D,
2D, 2E. 2E. Nah, tinggal copy kan, kita copy ini 2B, kita copy, kita paste ke daftar 2B. 2B di sini. Klik di option 1, paste. Dah. Terus yang C. Yang C saya blok, copy, terus paste di sini. Kode, blok, copy, di paste di 2D. Suaranya hilang ya? Di aku enggak. Sinyal bo, sinyal. Iya malam habis hujan lah. Perlu di pojokan. Tes 1, 2, 3. Oh, ada kok ada. Oke. Terakhir 2E. Saya lanjut dulu ya nih. Ini 2E Pak Sukian. Oke, di copy, di paste ke sini. Nah, ini sudah selesai nama. Baru kita buat nanti section berikutnya untuk soalnya gitu kan. Nah, ini kita buat section bawahnya. Nah, sebelum sampai ke sini, kita balik lagi dulu ke sini, ke yang pertama kelas tadi. Gimana caranya supaya saya mute. Oke. Gimana caranya supaya saat dipilih kelasnya nanti yang tampil adalah kelas 2. Kalau tampil klik 2A nanti dia next lama yang pilihannya 2A gitu ya. Kalau dia pilih dia 2B, yang di kalau di next-nya nama-namanya 2B gitu. Nah, di sini di kelas ini ada yang namanya go to section based on answer. Jadi kita milihnya sesuai dengan pilihannya. Kita pindahnya sesuai dengan pilihannya. Jadi ini kita klik dulu. Ya, kayak hyperlink ya, oke. Jadi kita klik dulu ya, tadi go to selection base-nya supaya muncul menunya di sebelah sini. Nah, ini baru kita pilih. Kalau klik 2A, maka yang tampil adalah kelas 2A. Kalau klik 2B, yang tampil kelas 2B di sini. Kalau klik 2C, yang tampil 2C. 2D yang tampil kelas 2D. Yang 2E yang tampil kelas 2E seperti ini. Gitu ya. Nah, ini nanti otomatis kalau di siswa pilih 2A, maka yang tertampil nanti adalah yang ini. Tapi kalau dia pilihnya 2E, langsung dia ke bawahnya sini. Gitu. Nah, nanti langsung ke 2E nanti pilihannya. Gitu. Oke, ya. Nanti kita akan coba lihat preview-nya gimana. Nah, ini ke sini deh. Saya liatin preview-nya. Kan kita bisa ngelihat preview-nya dulu sebelum di-share kan, diklik preview gini. Nah, ini kan contohnya ya. Kelasnya kita klik 2C, lalu next. Maka yang tertampil di sini namanya 2C. Nah, ya kan Alvaro Anisa ini kan ya, kelas 2C semua kan? Gitu pilihannya di sini. Ya. Nah, tuh, kita back lagi, dia pilih 2D, next, isinya ya 2D, ganti gitu, karena tadi kita buat per section itu tadi ya, tuh beda-beda ya, coba kita back lagi ke 2C sini ya, ke 2B, next, isinya nanti 2B, tuh ya kan beda kan? Nah, tapi saat kita klik next lagi, nanti dia harusnya masuk ke section yang soal kan gitu, section yang soal. Nah, berarti pilihannya adalah ini. Nah, kita balik lagi sini ya, balik lagi ke soal ini. Leave aja ini, klik leave udah.
Nah, kita balik ke sini. Dia di kelasnya udah kita pilih. Nah, sekarang di masing-masing section kelas tadi, kelas 2A, di bawahnya ada tulisan sini continue to next section. Berarti nanti pilih kita pilih section ke yang setelah 2E. Section 2E berarti kan dia soal ya kan? Kalau di sini tulisannya continue to next section, nanti dia akan ke sini ke sectionnya kelas 2B. Jadi dari sini lompat langsung ke section 7. Sama di pilihannya kelas 2B juga pilih section 7. Setiap kelas digituin berarti, Pak? Iya, karena urutannya dia setelah milih kelas, milih nama, langsung ke soal gitu loh. Jadi nggak milih kelas, nggak milih nama yang lain dulu lagi gitu, langsung ke soal. Berarti ini melompat, dia melompat. Kalau sudah milih nama, dia langsung lompat ke bagian soal. Ya. Oke, kita ke langsung section 7. Section 7 ini baru baru mulai soal tema 5 gitu kan. Nah, sekarang kita mau buat soalnya beda-beda nanti, ya kan? Ada yang bahasa, ada yang kan gitu bikinnya. Nah, sama. Enggak gini, Pak Dijal. Kan biasanya tema PKN dari nomor 1 sampai 10. Iya, betul. Berarti bahasa 11 sampai 20 gitu. Berarti sekarang maunya gimana? Mau soalnya itu ditampilkan satu section berurutan atau diacak gitu ya? Boleh, terserah. Gitu. Nanti jadi gini, kalau memang kesepakatannya tidak diacak, saran saya dibuatkannya langsung saja satu section 1 sampai 40 gitu. 1 sampai berapa soal sih? 40 ya kan? Boleh satu section ini isinya 40 soal gitu. Tapi itu kan itu terdiri dari PKN bahasa SBD ya, Pak? Jadi PKN urutin kan gitu kan? Ya. PKN, yang penting nomor 1 sampai nomor sekian itu PKN kan gitu kan? Iya. Iya. Yeah. Tapi di satu section semua boleh juga, atau pisah-pisah juga boleh. Nanti kan kita mengolahnya kan di Excel-nya kan? Excel. Iya. Iya. Kalau apa namanya? Kalau dia tidak diacak, ya kan udah pasti urut kan? Semua yeah. Semua siswa kan urut udah pasti kan nomor 1 sampai 5 itu pasti PKN gitu kan? Urut aja. Nah, kalau urut aja. Kalau tidak ada kalau tidak ada diminta soalnya harus diacak, oh ya udah berarti dibuat urut aja kan di sini kan. Nanti ada PKN, ada apa lagi, bahasa Indonesia gitu kan, SBDP sama matematika dulu, matematik SBDP. Oh ada matematika, oh iya bahasa, matematik, SBDP gini kan. Iya yeah. Nah udah nih. Tadi sampai sampai ke sini udah paham ya, sampai ya. Nama terus langsung ke soal ya sini ya. Udah. Oke. Nah, ini kita mulai masuk ke sectionnya soal. Nah, di sini kita langsung buat tambah soal ya kan. Ini berarti nanti boleh dikasih nomor boleh enggak? Kalau memang enggak diacak ya kasih nomor aja. Ini nomor 1 gitu kan. Oh iya. Itu nomor 1 PKN. Optionnya berarti nanti ini saya ngasal aja ya, berarti kan yang lain udah paham untuk ininya ya, bikin soalnya udah bisa ya. Iya. Oke, berarti kan cuman ABC gini ya. Iya. ABC. Jadi nomor 1 PKN. Soalnya apa gitu ya? Iya, ini kan soalnya apa? Mau ditambahin gambar boleh di sini tambahin ya kan. Opsinya di bawahnya ini ABC. Berarti kan nanti opsinya juga nggak diacak kan? Enggak, berarti sesuai dengan ABC. Pak Rijal, aku mau tanya. Di dalam soal ini, tadi kan aku coba bikin soal ya. Ini nggak bisa enter ya? Nggak bisa ke bawah ya? Enggak bisa ke enter pindah ke bawah ke sini gitu. Dia nggak bisa. Iya tadi. Dia hanya bisa. Tadi Pak kendala aku adalah kan bahasa itu ada surat. Nah surat itu kan kalau nggak pakai enter enter kan susah ya. Nah, jadikan gambar. Stiker. Mending jadikan gambar. Jadi kalau misalnya iya, soalnya gambar. Soalnya panjang gitu ya. Soalnya tiap kali dijadiin gambar. Iya. Jadi iya.
misalkan tapi masalahnya kalau dia di Word jadi gambar gimana caranya? Nah ini nih, saya punya soal nggak di sini? Jadi itu di paint. Nih, soalnya mana ya? Di sini. Kalau aku di konvert aja ke online kan. Dari Word kemana? Ke JPEG. Saya ada... Dari Word ke JPG aja Bu, convert online. Bisa. Atau langsung di ini. Online. Oh, jadi saya pakai JPG gitu. Bentar ya, ini ya, di sini ada convert to JPEG. Ya. Oke, misalkan saja ini soalnya gini nih. Ya, ini soal ini option gitu kan? Ya. Boleh ya, juga yang... pakai snipping tool. Apa itu lagi Pak? Nih, ini snipping. Dipotong kan? Snipping tool ini bawaannya Windows ya, tinggal kita cari aja snipping tool di situ. Nah, di sini ada klik new. Nah, tinggal kita blok yang tadi kan. Aduh. Kita klik new di sini nanti di blok. Ya kan, ini soalnya segini misalkan panjangnya. Nah, kalau sudah ini tinggal save. Saya save dulu, ditaruh di picture gini misalkan ya. Kita kasih soal ini, foldernya soal tadi tema 5 misalkan. Satu, ditaruh di folder sini, ini nomor 1 di save. Nah yang sudah di save tadi kita taruh sini, klik gambarnya sini, klik browse sini, pilih tadi di picture soal tema 5 satu. Nanti dia mengupload lalu masuk ke sini. Nah, ini bisa kita kecilin, bisa kita gedein gambarnya. Jadi soal ini berbentuk gambar. Gambar. Iya. Boleh seperti itu. Ya. Bisa kan? Kalau begini kebayang jadi cukup gitu ya. Kalau diginin kan nanti iya, keberaturan. Oke, contohnya ini begini. Jadi ini dibuat gambar aja gitu. Ini jangan terlalu besar juga karena nanti kalau anak ya dikira-kira aja supaya dia nanti agak kegedean juga nggak enak dilihat. Iya. Ini snipping tool ringan kok, nanti dia bisa ini. Jadi kalau nggak ada snipping tool, Farija aku nggak buka laptop lagi. Kalau nggak ada snipping tool berarti pakai ini. Di crop bisa nggak? Di apa? Print screen ya? Print screen ya. Print screen. Dipotong. Nah, dipotong. Kira-kira semua laptop ada ya snipping tool? Ada. Kalau print screen setiap laptop ada, tinggal lihat di keyboardnya aja. Print screen ada. Potongnya di paint bisa kan? Kalau ya, aku biasanya di paint. Iya, potong di paint. Kerjaannya biasanya gitu. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ini nomor 1 PKN sudah. Nomor 1 PKN. Lalu saya copy lagi, saya ini kan required ya, jangan lupa di required karena berarti dia harus ngisi. Answernya mana? Nah, answernya kan belum nih. Kita buka dulu settingan dia menjadi quiz. Ada di atas. Di gear sini, ya kan? Di gear sini. Lalu diklik quizzes. Klik make this quiz, ya kan? Nah, release grade-nya nanti aja, enggak usah langsung dikasih tahu nih ya. Ini juga nggak usah di checklist, nggak boleh kan? Iya, nggak boleh. Iya, karena kan ini PAT kan. Lagian ini ya, susah juga, susah ngitungnya juga. Iya. Nggak bisa ambil 100. Oke. Okay. Masin semua. Aku makanya 1000. Oke. Okay. Nah ini quizisnya jangan lupa nih di checklist on, terus nanti di letter nanti ini unchecklist semua. Terus kalau generalnya ini boleh di checklist nih,
email addressesnya ini boleh dicek karena berarti dia harus menggunakan email masuk ke sananya. Limited satu respon juga boleh, ya kan? Karena kan dia cuma sekali ngisi kan? Satu kali ngerjain ya? Iya, itu. Nah, kalaupun enggak juga enggak apa-apa. Khawatir misalnya, oh nanti saya enggak bisa ini, ya udah kan. Yang penting nanti dilihat nama yang pertama masuk. Bisa juga itu nama yang pertama. Biasanya yang duluan masuk gitu loh, Pak Rizal. Iya, yang duluan masuk. Jadi ngambilnya yang daftar pertama kalaupun dia mau. Tapi sih kayaknya kalau pengalaman lebih baik enggak usah dibatasi deh. Soalnya ada anak yang kayak langsung ke close. Pernah tuh kejadian kayak gitu. Dianggapnya udah selesai gitu ya. Iya. Padahal tapi dia enggak bisa masuk lagi ya. Iya, nanti kita masuk lagi nanti. Ngambil yang paling besar aja, ibarat apa yang paling pertama aja nanti. Iya. Nanti kan tinggal lihat aja nanti di excellent. Tapi biasanya sih ya paling 1-2 orang gitu kan. Selebihnya sih biasa bisa gitu. Tapi yang penting ini emailnya harus ada. Karena apa? Karena nanti kita merilis nilainya dari sini juga. Atau kalaupun nggak dirilis, kita bisa cross check di emailnya gitu kan. Oke, kalau udah di save. Nah, kalau sudah di save di sini tulisannya total poin. Dan di sini di soalnya tadi itu kita bisa nambahin kunci jawaban. Di sini answer key. Nah, kita klik, pilih jawabannya misalkan C gitu ya. Dah. Poinnya. Nah, poinnya. Coba PKN itu ada berapa soal? 10 gitu kan? 10 ya. Berarti poinnya 10. Iya. Sampai 100. Aja, jadi 100. Iya kan? Opa, nanti jadi 400 dong. Ya enggak apa-apa, nanti kan kita motong kan? Iya. Iya kan? Kita potong per bidang studi kan, tetap nilainya jadi 4 nanti kan. Iya. Jadi tetap satu soal 10 aja gitu. Nanti yang agak susah yang satu pelajaran. Kalau 40 soal nilainya berapa di sini gitu kan? Kan enggak bisa 2,5. Aku nggak bisa 2,5. Bisa 2,5 dikasih titik. Pake titik kali Miss. Iya. Adi udah pakai titik, kenapa jadi munculnya 2 ya? 2,5 nanti di. Jadi nilainya 1000. Iya. Iya. Oh, memang, bisa ya? Memang nanti dia poinnya juga pasti dia poinnya nanti bulat nanti juga gitu. Iya, makanya munculnya tetap 2 deh kayaknya. Di sininya iya 2,5. Di atasnya deh, Pak Rizal, coba deh. Iya, di atasnya pasti 2. Karena dia enggak ada komanya. Jadi gimana itu? Enggak apa-apa, kalaupun enggak nanti di sini 25 pun enggak apa-apa. Nanti kita tinggal membagi di sana. Kita coba dulu pakai 25 ya. Ini kan klik di sininya kan hilang tuh nanti. Tuh enggak tuh. Yang penting setelah 2.5 enter aja. Oke, ini done. Oke, ini udah dapat 1, ya kan? Ini pasti 2 di sini, pasti 2. Ini saya ganti 10 aja dah, karena di sini kan dia itu ya. Tadi PKN-nya 1. Dah. Nomor 1 PKN. Lalu tinggal kita duplikat gitu kan? Duplikat. Nomor 2 masih PKN gitu ya. Terus nomor, nah nomor tiganya misalkan ini saya coba ininya sedikit aja ya. Nomor tiga habis PKN apa tadi? PKN bahasa terus, ya. Bahasa gitu ya. Nomor tiga bahasa, nomor empatnya bahasa. Terus limanya matematik. Limanya matematik. MTK, 5 MTK, terus 6-nya matematik. SPDP. 6-nya matematik misalkan. Terus 7-nya SPDP. 7 SPDP. 8 juga SPDP. SPDP. Kalau tidak ada pokoknya kalau kesepakatannya enggak diacak, udah ini aja. Gitu. Tapi boleh juga yang diacak itu option-nya boleh. Jadi di sini optionnya diacak, tetapi soalnya nggak diacak, boleh.
Tapi kalau optionnya diacak, diacak, ini jangan dikasih A, B, C, jangan. Oh iya, benar. Langsung tulisan optionnya aja gitu. Pak Rizal, bentar. Ya. Kalau misalkan berbentuk gambar kan susah tuh. Apa acak option? Kalau berbentuk gambar. Optionnya gambar. Kalau udah, iya. Kalau optionnya gambar. Kan, bukan, maksudnya soalnya itu udah dalam bentuk gambar mulai dari soal iya. Sama ABC-nya yang biasa kemarin. Oh iya, kalau kalau itu berarti nggak usah bisa, kan? Gak usah diacak. Gak usah diacak kan. Kalau optionnya ada di gambar sini, iya, sudah masuk bisa, jadi satu, kan? Jangan sampai ininya diacak. Itu. Iya. Ya. Itu itu yang mel kemarin itu ya. Jadi, iya iya. Gitu ya. Lepas gambar ada bintang atas ya. Iya. Jadi ini kayak gini. Soalnya begini. Soalnya udah sama nah, dengan soalnya optionnya gini kan, satu gini. Berarti kan nggak bisa diacak kalau jangan, kayak gini. Jangan diacak nanti bingung dia. Kok ini B-nya di bawah, apa A-nya di bawah gitu, C-nya di atas gitu kan. Nah kalau dia bentuknya seperti ini. Ini saya ganti ya salah satunya misalkan tadi nomor 2 ya, nomor 2 nya ini saya ganti ini kan tinggal change upload lagi tadi nomor 2 kalau nomor 2 sini pilih sudah ada pilihannya maka di sini ABC nya jangan di shuffle gitu kan, sesuaikan dengan ini ABC udah munculnya ini. Oke, nah ini berarti udah required, udah dapat nilai, udah required, udah dapat nilai. Oke, sudah nih ya, 6, 7, 8, udah 8 nih. Sampai sini bisa ngikutin kan ya? Bentar, Pak. Ya, gimana? Itu yang matematika SBDP. Maksudnya, kan kalau kita 1 sampai 10 tuh kayak PKN semua. Lupa tadi depannya nggak dengar. Iya, jadi contoh, ini kan contoh doang. Jadi kan 1 sampai 10 ya kan. Nah ini saya bikinnya 2-2, 2 soal 2 soal. Jadi kan PKN 2 soal nih. PKN 1 2 ya kan? Contohnya nih. Terus bahasa 2 berikutnya bahasa tapi gitu. Tapi kalau kenyataannya ya sampai 1 sampai 10 sampai PKN. 10 PKN. Heeh. Ya? 11 sampai 20 bahasa gitu. Iya, oke. Oke. Ini contoh 2-2 aja dulu biar ini. Gitu ya. Ini yang akan tertampil di Excel nanti adalah yang ada tulisan di sininya ya. Kalau gambarnya nggak akan tertampil ini gambar ini. Nanti kita akan lihat berdasarkan nomor yang di, tulisan yang di atas ini. Kalau tidak diacak enak sebenarnya kan. Jadi kita nggak akan. Saya emang nggak mau diacak teracak-acakan. Iya. Sayanya yang acak-acakan. Gitu. Ini contohnya nih udah sampai 8. Oke, nah ini berarti kalau udah selesai. Parijal, aku mau tanya dulu. Kan tadi Parijal nulis nomor 1 PKN gitu. Kalau kita langsung soal boleh kan? Boleh. Ini iya, itu soalnya. Boleh. Enggak maksudnya langsung soal. Kan Parijal satu bahasa. Iya. Ini misalnya 1 PKN. Enggak. Nah, kalau kita di situ tuh satu. Di question itu langsung soal enggak masalah kan? Langsung. Ini soalnya kan. Itu soal PKN gitu ceritanya. Satu rumusan gitu kan misalkan ya. Itu ya, yang penting kita gitu. Tahu nomor 1 itu PKN gitu kan. Iya, contoh aja. Kan? Contohnya. Contoh doang. Iya. Sip. Ya. Oke. Nah, ini udah semua segini udah oke gitu kan. Nah, sekarang kita akan coba ini kalau di posting di Excel nanti kan jadi nilainya kan 10 10 10. Berarti 44 kalau 40 soal 80. Iya, kalau ini tadi kan 80 gitu ya. 80 nih poinnya gitu. Tapi nanti udah 400 aja. Ntar jadi 400 gitu. Iya. Soalnya 400. Matane sepet. Okay. Nah, sekarang gini. Jangan ngantuk. Iya. Nah, sekarang kita cek di responnya, di respons sini. Di sini kan ada spreadsheet-nya ya. Nah, kita klik spreadsheet. Dia pas otomatis akan membuat spreadsheet baru. Soal tempe TAT tema 5. Diklik create. Oke. Nah, semua jawaban itu nanti masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. Nah, kita lihat tampilan hasil dari Excel-nya di sini. Nah. Nah,
dia di Excelnya ini saya ini berapa ya? Saya okay. Ini speaker yang kencang. Nah ini kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, jadi dia yang pertama ini kan masuk ke sini ya, form responses nih. Otomatis semua yang isi, yang diisi di sini nanti akan masuk ke sini. Lihat tampilan masuknya itu akan berbeda seperti ini bedanya. Bedanya apa? Bedanya dia tampilannya sesuai dengan urutannya sesuai dengan yang ada di form sini. 2A, 2B gitu kan. Nah, di sini tuh ada email, skor, kelas, karena pertama dia milih kelas dulu, baru nama. Nama siswa 2A, 2B, 2C, 2D, 2E. Nanti kita akan lihat masuk ke sininya ya gitu. Nah. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mengolahnya? Supaya di sini biarkan saja. Di sini biarkan saja seperti ini gitu ya. Di sini biarkan saja seperti ini. Supaya kita buat nanti dari sini terpisah masing-masing kelas. Jadi nanti Bapak Ibu juga udah nggak usah apa milah-milah lagi gitu, udah otomatis nanti sesuai dengan itu gitu kan. Nah, kita buat seat sebanyak 5 kelas di sebelahnya. Ini di sini 2A gitu. Saya kasih contoh 2A dulu deh di sini. Di sini 2A. Nah, di sini 2A. Nah, lalu dari 2A sini kita akan kan udah tahu nih di sini saya kasih judulnya di sini nomor udah pasti di sini kan kelas 2A ya, kelas 2A. Tema berapa nih? Tema 5 gitu misalkan. 5. Ini judul doang nih, judul doang ya, bebas ini. Dan isinya misalkan nomor, di sini nama siswa. Nah, ini terserah mau kita apa sih namanya ya, mau kita posting nilainya di sini langsung atau mau kita ambil dulu lah di sana sementah-mentahnya PKN berapa gitu. Ya boleh, atau nanti di ini saya buat dua, nanti dua tipe. Jadi di sini ada nomor ada nama dulu, sekarang di sini nomor dengan nama. Bentar, ini saya bikin masing-masing aja PKN. Iya, nanti kan maunya kan pisah-pisah kan? Iya. Iya. Bentar. Iya. Kalau si Aat sih nggak bisa-bisa dia. Iya, kalau yang itu. Tapi misahnya kan kelas nanti ya. Buat tetap bikinnya nanti. Kamu 2A, 2B, 2C gitu ya kan nanti. Iya. Nah, ini namanya saya copy lagi dari sini nih supaya nanti kamu kerjain ada PAT. Nah, ini namanya saya copy lagi dari daftar nama kan di sini ya. Oh, namanya copy manual. Kenapa? Karena kan dia milih sesuai dengan nama ini kan. Iya. Oke, ini dah satu sampai ini udah. Nah, ini saya mau posting nilai dia nanti masuk ke sini. Gitu. Boleh, nanti kita tinggal posting aja. Nah, ini di sini contohnya. Saya maunya kan gini nih, ada PKN. Nah, ini berarti di sininya begini ya. Ini PKN-nya, bahasanya gitu kan. Oke. Nanti kita coba di sini. Apakah bisa? Saya soalnya ada, oh iya. Kalau nanti ini enggak tampil nanti kita berarti maksudnya. Nah, sekarang kita coba di sini. Rumusnya itu kita mencari yang namanya ini. Kita ambil nilai PKN-nya kan gitu. Nah, kita lihat PKN itu ada di kolom berapa? Dari sini yang kita lihat ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. PKN selalu ada di kolom 10 ya. Ini saya tulis di atasnya aja biar enggak lupa. PKN di kolom 10. Mulai kan? Mulai dari 10. Iya, PKN mulainya dari 10. Kalau ini 10 dan 11. Karena cuma 2 soal. Iya,
sampai ini. Nanti kalau mau dipecah-pecah berarti di sini dikasih jarak gitu ya. Kasih jarak. Nah, saya kasih jarak. Kalau ini kan berarti bahasa kasih jarak. Nanti SPDP kasih jarak. Tapi ininya sesuai dengan kolomnya ya. Iya. Nomor-nomor kolomnya tadi. Nah, ini nanti kan kita sesuai nomor soal. Sesuai dengan nomor kolom di sini ya. Kalau PK-nya ada, PK-nya ada ini ya 10 boleh. Ini sebenarnya untuk per butir soal ya? Iya. Dia pasti nanti kan munculnya mulai dari mana gitu ya. Ini kan dari 10 ya. 1 2 3 4. Walaupun ada intercell-nya itu enggak apa-apa, isi kolomnya. Enggak apa-apa karena yang dilihat dari sini, dari form respon ini. Oh, dari form aslinya. Heeh, form aslinya. Kalau yang ini sih enggak masalah. Karena nanti kan di sini kita tinggal kosongin. Iya, tinggal total doang gitu kan. Nanti di sini tinggal total. Iya. Masing-masing total nih gitu. Oke. Okay. Ini. Dah, ini contohnya. Nah, rumusnya biasa kita pakai VLOOKUP. Iya. VLOOKUP gini kan. VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini nama ini. Klik nama diambil, nama diambil. Nah, nggak ngerti dah nih. Nah, nanti di ini nanti dikopikan rumusnya, atau nanti sebenarnya bisa dibantu juga, tinggal kita share ini aja. Nah, cuman gini, ini sepertinya ada langkah yang kurang sebelum ada form ini. Ini kan tadi kita buat formnya namanya 2A ya. Nah, sheet-nya kita buat 2A. Harusnya ada satu sheet dulu, kita add dulu ini. Nah, ini yang kita namakan rekap. Kenapa? Karena ternyata isian yang ada di sini dengan yang di sini akan beda nanti. Jadi kita buat dulu form rekap dulu, mengambil isian dari sini. Berapapun isinya di sini nanti akan diambil di sini. Nah, isinya rekap ini itu cukup namanya itu query dari ya ampun udah bahasa yang ini iya query-nya ambilnya dari email ya udah pusing ini nih query-nya ngambil dari query-nya email berdasarkan email enggak sebelahnya dari form respon kita ngambil query form respon A1 sampai berapa nih kan ini kan terakhirnya di Q ya A B C D gitu B C D sampai 8 kalau soalnya 40 ya nanti sesuaiin sampai 40 nanti di situ sampai kolom berapa coba ulang cara nulis query-nya dah ya nanti saya copyin di kolom chat dari di blog ya Pak Rijal ulang ya jadi di rekap ini diambilnya di A2 ya jangan di A1 di A2 supaya nanti atasnya kita buat kita buat nomor kolom ini sama dengan query. Nah, langsung aja klik form responnya di sini. Ambil di form respon. Nah, lalu pencet A1 di sini. Kalau enggak dari bisa A1 digeser aja ke A1. Titik 2. Dari Q, A1 sampai Q kan? Itu sampai Q kan? Iya, iya. Nah, Q 1000. Kenapa di ininya 1000? Atau anak berapa sih paling banyak satu level dengan 1000 deh 150 ya 150 paling banyak 200 lah gitu kan iya 200 ada enter nanti kalau sudah di enter dia akan otomatis tuh mengisi muncul semua kan iya nanti yang isi di sini akan otomatis masuk ke sini. Nanti ke rekap. Apapun isi yang ada di sini. Jadi kayak duplikat ya? Iya, tetapi nanti dia ngeduplikatnya jadi ngeduplikatnya itu
update terus gitu ya, update terus. Iya iya iya. Sesuai dengan ini. Oke. Okay. Pak Rizal nanya, berarti bikin ini Excel-nya sebelum kita share link-nya? Sebelum kita share link. Jadi kita bikin dulu. Kita udah atur dulu tempatnya ya. Atur dulu tempatnya, baru nanti kita tempatnya. Kita share link-nya supaya okay. Kalau udah selesai enak tinggal share gitu ya. Iya, yeah. Iya. Yeah. Nanti kalaupun ini bingung apa codingnya atau ininya, nanti ya dilihat rekamannya bisa nanti ini saya copyin ininya ya. Intinya perlu ada sheet rekap ini sebelum sheet rekap ya. Ya. Jadi ntar yang kita utak-atik itu direkap ya, betul. Bukan di form respon. Betul. Yang kita ambil datanya dari rekap. Kenapa? Karena di rekap ini sudah update dari Google Form. Kenapa kita nggak bisa? Kenapa kita nggak bisa ngotak-atik yang di Google Form? Nanti akan ada bedanya nanti. Jadi di Google Form yang di formulir ini ternyata ini kan kosong ya. Jadi saat kita selesai ada anak selesai ngerjakan di sini. Ada rumus dia. Nah dia masuk ke sini otomatis kan? Ya. Nah, tapi dia bukan nulisin di baris ini, tapi dia buat baris baru. Dia buat baris baru. Jadi baris yang keduanya jadi baris ketiga pindah gitu. Nah, akan begitu terus. Jadi barisnya itu akan berpindah. Jadi kalau kita ngambil referensinya dari yang form response ini, di sini nggak akan update. Gitu. Di kelas ini nggak akan update. Tapi kalau kita buat dari rekap ini pasti akan update terus. Nah sekarang ini saya kasih nomor supaya kita tahu itu kolom berapa sih gitu kan. Ini untuk mempermudah aja. Nanti kalau soalnya ada sampai 40 ya nanti dia akan terus sana. Benar ya, ini PKN 10 gitu ya. Ya, ya. Oke, nah berarti yang di 2A ini VLOOKUP-nya ngambilnya dari rekap dari 10. Nah, dari rekap ya. Berarti ini VLOOKUP apa? Kita cari nama ini. Rekap. Nama ini kan yang kita cari kan? Nama. Oke. Titik koma kan biasanya tuh. Titik koma apa koma di sini? Koma kayaknya. Iya, titik koma. Titik koma. Tergantung komputernya ya. Iya, tergantung komputernya nih. Koma deh, titik koma. Iya, nanti dilihat aja kalau komanya mau ya koma, kalau titik koma koma. Mm-mm. Koma, terus ambilnya dari di rekap. Nah, oke. Nah bedanya ternyata ini berarti saya nggak ngelihatnya situ ya. Tadi karena dia 2A sini ya. Berarti kalau 2A ambilnya dari sini. Iya, klik situ. Lalu di blok. Iya. Sampai ke terakhir sini nih. Sampai ke nomor terakhir. Iya, nomor terakhir, gitu. Ini enggak. Sampai soal ke-40. Iya, sampai soal ke-40 ini berarti titik koma. Oke. Okay. Rekap dari sini sampai ke sini. Gitu. Ini di sini kan ada tulisannya cuman E3 sampai Q3. Berarti kan cuman satu baris kan? Nah, supaya banyak ya sampai 200 di sininya. Oh, Q-nya. Lalu dibuat string itu berarti didiamkan ya, pencet F4 aja. Pencet apa? F4. F4 itu berarti F4 function 4. Kan ada F1, F2, F3. Kalau enggak mau pakai F4 ini dikasih dolar aja di depannya masing-masing, kasih dolar. Aku dong dolar. Dolar. Soalnya enggak jelas ya aku mah. Iya, nanti dolar. Oh, di depan Q dolar, di depan angka dolar. Iya, di depan masing-masing. Pokoknya selnya yang diapit dolar. Dolar itu berarti selnya supaya nanti supaya dia nanti enggak bergerak gitu aja. Iya. Nah, terus ternyata terus titik koma lagi. Belum. Kan nanti kan di sini yang mau kita ambil apa? Yang mau kita ambil di sini nih. PKN kan yang mau kita ambil kan?
Ya, ya. Nah, berarti bukan berarti bukan 10 nih dia. Karena kita ngitungnya dari sini, dari E. Kalau ngitungnya dari E, berarti dia berkurang berapa? Kurang 5. Nah, 1 2 3 ya. 4 5 6 gitu kan? Berarti dia di kolom 6. Salah. Oh iya, mulai kolom ke-6. Iya, kenapa? Karena ini di siswanya di 2A. 2A. Jadi harusnya 6. Ini berarti yang atas ini enggak perlu ya. Dia beda-beda nanti ya. Kalaupun mau dibedakan nanti bikinnya berarti di ke bawahnya masing-masing. Atau paling tidak tahu, oh ini karena di 2A berarti PKN-nya ada di kolom ke-6. 1 2 3 4 5 6. Maka di sininya 6. Gitu ya. Entar 2B berarti dihitungnya dari 5. F. Iya kan? Ya, 1 2 3 F, 4 kan? 5 gitu kan? 2C nanti 1 2 3 4. 2. Gitu. 2E berarti 1. 2E 2. Eh, 2 ya. 1 2 kan. Hitungannya dia kolom pertama aja di. Nah, ini contoh nanti bisa di copy. Kalaupun nanti misalkan udah jadi, sebenarnya sih bisa dibantu kan, ibaratnya tinggal di copy aja nanti itu. Nah, ini kalau udah kasih lagi dia false. Boleh dikasih, boleh enggak? False kurung tutup. Oke, nanti kita lihat ya. Oh iya, ini jangan lupa yang depannya ini dikasih tanda dolar depannya B. Kenapa? Karena supaya tidak bergerak gitu di depan B-nya. B-nya yang mana? B-nya yang di 2A tadi. Oke, nanti ini saya copy. Nah, ini kosong kan? Karena belum ada yang isi. Belum ada yang isi, dia pasti kosong. Kok kesini? Ke private. Ini contohnya. Ini masih contoh ya, nanti kita akan menyesuaikan dengan yang sudah jadi. Bapak Ibu yang udah bikin, nanti kita tinggal nyesuaiin. Oke, ini masih kosong kan? Enggak ada kan? Iya, iya. Nah, ini kalau sudah buat begini, sebenarnya ini berarti enggak perlu ya. Ini nanti salah nih kita nih atasnya. Kalau mau ini berarti 6 7 terus di sini iya. Nanti 8 9 10 11 terus 12 13. Nah, ini berarti kita tinggal geser ke sebelahnya, tapi tinggal ganti ininya jadi nomor 7 ya. Terus tinggal kita copy ke bawah. Kenapa ini bisa di copy ke bawah? Karena rumusnya tadi udah enggak berubah. Oh, 7. Iya kan? Enggak berubah. Kenapa ini 7? Karena soal ketujuh. Karena soal kedua. Kolom ketujuh. Gitu ya. Kalau di sini mulai 1 2 3 4 5 6 7 gitu kan. Soal kedua itu berarti di kolom ketujuh. Sorry, ini saya. Berarti kalau soalnya ada 10 mengikuti. Gitu ya. Kalau mau mudah, berarti ini diturunin aja sampai ke agak ke bawah sedikit nih. Nah, ini nanti dikasih kode aja di sini, ini 2A. Kalau 2A mulainya dari 1 sampai sekian gitu ya kan. Nah, kalau 2B kalau 2B berarti mulai 2B dari, nanti satunya dari sini. Berarti dari 2. Nah, beda kan? Urutannya beda kan? Iya. Tuh. Kalau 2B berarti dia bergeser di kolom 5. Iya. Jadi dia dari kolom 5. Kalau 2C ya. Nanti bergeser lagi 1 2 3 4. Nah, dari kolom 4. 4 5 6 dan seterusnya. Kalau 2D ini bisa buat kodenya. Nanti tinggal kita sesuaikan. Cukup kita ganti satu baris di atas, ke bawahnya pasti nanti sama kan? Cukup ganti satu kode di atas, nanti dia akan ngikutin.
Nah, ini contohnya gini dulu. Nah, ini saya naikin. Ya. Oke. Ini contoh kalau satu link ada 5 kelas berarti nanti ada 5 gini. Nah, sekarang kita coba nih. Kita coba isikan. Kan masih kosong kan? Nah, kita coba isikan. Ini yang lain juga boleh coba isi. Ini saya klik. Kok preview sih? Send aja ya. Ambil linknya nih. Linknya. Ya, ini saya taruh di chat. Asal ya. Iya, pokoknya di 2A dulu ya, 2A dulu ya. Isi yang siswa kelas 2A dulu. Nih, saya emailnya pilih 2A dulu nih. Next. Nah, namanya terserah nih. Saya ambil yang pertama aja. Yang lain ambil nama yang lain aja. Dia ngisi ini PKN ngisi ya kan, bahasa dia ngisi. Terus matematika dia ngisi. SPDP dia ngisi. Ini karena tadi diacak ya tuh. Jadi enggak urut kan? Oke, nah kalau udah selesai kan dia tinggal submit. Emailnya apa ya? Oh, email bebas aja. Nah, ini tuh. Ini udah masuk nih. Nah, ini udah masuk nih. Tuh, ini udah masuk nih kan? Tuh udah masuk kan? Asal ya. Iya, asal. Ini udah masuk nih jawabannya. Nah, udah. Aisa Afra. Nah, nanti di sini otomatis masuk tuh. Jawabannya. Tuh, Angelo udah ngisi, ya kan? Aku Angelo. Aku ngambil 2B. Aku Farijal. Jangan 2B, 2A aja dulu. Salah. Enggak apa-apa. Farijal. Iya. Kok bahasanya enggak ada? Bahasanya. Belum dirumus. Oh iya, belum dirumus. Apa? Bahasanya. Itu bahasanya enggak ada. Oh iya, dirumus sama Farijal. Iya. Ini belum dirumus. Ini tinggal di copy. Di copy ganti 8 gini kan. Tuh. 8 sebelahnya. Ah, ulah nih leye-leye. Antuk. Nomor 7 itu PKN. Tuh. Otomatis nanti kesini otomatis semua nanti. Kan dibuat cuma satu terus. Nah, notalinnya gimana tuh, Pak? Kalau jawabannya benar. Iya. Nah. Oh, yang muncul jawabannya ABC. Iya, jawabannya. Bukan skor. Belum, skornya belum itu ya. Belum, mana ada yang duplikat jawaban. Heeh. Nah, kita beli. Ada cowok itu gini. Hah? Sigit baru menampakkan diri. sampai sini. Harusnya kok hilang? Iya, sampai sini. Ngikutin nggak? Maksudnya? Bisa mengikuti, tapi nggak tahu kalau rumus. Kalau aku harus. Ini rumusnya. Mungkin step-stepnya kan harus. Nggak nyampe tuh kalau ini. Tapi sampai iya, sampai bikin jadi ngevideoin sendiri. Terus dikerahin. Ngevideoin sendiri. Pak Rijal, ntar videonya share ya. Iya. Nanti saya share. Rijal. Iya. Biasa dia kan matanya di mana-mana. Memang nanti yang susah itu di sini ya, ngebagi rekap sininya. Ah, itu. Ngebagi ke ini ya. Sebenarnya yang pulang itu. Ya, linknya. Iya. Ya sebenarnya kan kalau di-share yang itu aja tuh, yang hijau. Iya, tinggal ini aja nih kita yang share. File sini. Ini kan. Ini. Terus file share. Bisa di-share di sini ya kan, di-share sini klik share udah bisa. Tuh, nanti tinggal ngambil ini kan linknya nih, tinggal copy link copy. Coba saya taruh di ini ya, saya taruh di grup ya.
di grup di chat ya. Tuh. Jadi ada dua link kan, link untuk soal. Soal. 5 kelas satu soal satu link ya kan? Iya. Nah, nanti di sini ya. Nanti yang hasilnya udah per ini tadi 2A. Nah, ini sebenarnya ada saya lupa ininya nih. Di sini sebenarnya ada ininya, ada rumusnya supaya bisa langsung di sini ya. Rumus total itu tuh belum. Iya. Jadi kita bisa langsung dapat ini tuh benar apa enggak, ini tuh benar apa enggak di sini bisa juga sebenarnya. Nah, iya itu kan yang biar memudahkan tidak ngoreksi tuh itunya maksudnya. Iya. Skornya itu skor per temanya, iya skor per temanya. Iya, skor per ininya kan. Ada tar saya ini agak lupa. Nah, yang di sini nih, tapi kan ini dengan cara begini kan ini bisa masuk nih. Dia bisa masuk jawabannya udah terpisah-pisah gitu kan. Sesuai dengan pelajarannya. Sebenarnya kalaupun mau nanti dibuat ininya, ini kan kuncinya cek semua kalau enggak salah tadi ya. Di sini dibuat kunci. Kunci. Iya. Nanti ini tinggal di dibandingkan dengan kunci gitu. Bisa aja. Ntar pakai logika dong. Pakai ada rumusnya cuman biar gampang nanti ada rumusnya ntar coba di ini. Ya, intinya gini. Nanti saya kasih catatan rumusnya di ntar di sini. Agak ini. Nah, ini yang jelas dari sini kita bisa langsung rekap ke 2A gitu kan? Ini kan kelihatan nih dari form respon tadi nih yang udah ngisi ada 9 orang ya kan. Ini kan kelas 2A ini udah ada, ini 2B ada yang satu nih. Nah, kita coba jawabannya ini kan udah masuk sini semua nih. Kalau dilihat tuh. Masuk kan 2A ini udah masuk semua. Nanti kita tinggal copy saja, duplikat saja ini menjadi 2B. Oh, jadi kita udah nggak usah nulis rumus lagi ya? Iya, rumus nanti harus ya? Rumus nanti tinggal ganti urutan doang. Ganti angka. Iya, ganti angka. Sama nama. Mana nih? Tadi mana ya itu ya? Kayaknya aku perlu Indomie nih. Ganti nama. Namanya tadi mana ya? Gua udah ngambil. Gua lebaran nih lagi nih. Aduh, makin lebar aja dari Allah. Malam-malam makan. Makan kue lebaran malam-malam sahur. Kalau enggak ya memang yang agak ribet di situ, tapi mungkin bisa dibantu kali buat sedikit enak banget sedikit. Iya, sama buat tuh dibantu tuh. Iya, Po. Tapi punya jelas sih. Yang penting rumusnya bantu, Po. Yang penting rumusnya enggak capek tuh. Aku nyoba kelas 1 dulu nih. Kan yang kelas. Nah, aku udah mau nanya. Pak Rizal, aku nanya. Ya, aku udah bikinin ceritanya nih soal kelas 1 ada tema. Cuma aku per section, satu section 10 PKN. Ngaruh enggak? Satu section matematik 10 gitu. Enggak apa-apa. Yang penting kan ada nomornya kan nanti di situ. Urutannya udah sesuai kan PKN dulu kan, gitu kan. Iya, per section juga bisa iya, kan itu. Bisa. Iya, Pak Rizal. Iya, tapi ketika di rekapnya kayaknya tetap sama aja gitu kalau tampilan awal. Sama kan tampilannya begini kan. Kan dia nilai mah tetap skor 400. Iya. Iya. Kosong ini skor. Iya, begitu tetap 400. Aja skornya 400 jadinya. Iya. Enggak, terus udah berarti sama enggak usah ngerubah soal ya. Enggak usah. Enggak masalah. Enggak usah. Enggak masalah. Paling ntar nambahin ini doang kan nama-nama ya, ini aku kan. Section. Sampai rekap. Nah, ini kan 2B saya copy ke sini. Email. Ini mah 3B ya. Makanya kok ada anak iya, saya di situ. 3B. Itu 3B. Ngantuk kayaknya nih Farjan. Ya, ini enggak apa-apa.
Ngapa jadi 3B ini? Pasti enggak ada segara 3B. Oh, ada gata tahu. Ada gata tuh 3B, saya ingat 3B. 3B karena ada gata. Nah, ini bedanya kan cuma di sini kalau yang 2B. 2B itu cuma bedanya dia minggir 1 kan? Ganti jadi 5. Jadi 5 gitu kan. 7 jadi 6. Jadi 6. Iya. Ini jadi 7. Jadi 7. Berat ya udah yang 50 tahun mah nih. Makanya nanti sebenarnya sampai juga Bu Leli masih muda, masih muda. Bu Leli mending kita nge-indomie. Usek dah supannya indomie di sini. Nah, di sini masih pada on nih bocahnya. Kali tuh kali menyampah mata masih bikin soalnya juga ini. Ya berarti gini, jadi bikin soalnya dulu aja gitu kan? Ya. Nah itu aja. Nah bikin soal Google Formnya saja nanti ininya Excelnya ini di share aja. Link share, link Excelnya share aja nanti kita dibikinin berikut-berikutnya gitu loh, sheet berikutnya. Ya, mau ke pasar saya mampir ke rumah At ya. Iya, Arijal. Tadi aku semangat-semangat itu bikin Google Form jadi enggak per section, jadi bisa begini ya. Berarti enggak usah diganti ya. Enggak usah. Keduluan sih. Semangat. Iya, saking semangat tuh. Cuma antara semangat sama sewot itu mah. Kerjain soal PPL kan lu. Iya, apaan sih? Capek ya Allah. Emang kerjain emang gimana? PPL itu bukan semangat lu. Buat Senayang nih, buat Senayang. Senayang. Ya, oh dari mana lagi tuh? Ada-ada aja. Tahu dari mana tuh? Dari mana? Kalau Ulan mah hebat. Sama Kratin. Oh, baru kemarin belajar sama Mel. Belum tuntas. Baru 5 soal. Bu Leli nanya biar enggak usah ngetik lagi, aku bilang Pak Rizal pakai itu kalau aku diajarin Pak Rizal pakai gambar ya. Gambar iya. Gitu. Dan aku juga malah keenakan pakai itu dibandingkan dengan ngetik lagi. Iya emang. Pokoknya kalau jadi gambar ya, karena kan memang udah ada kan, udah jadi kan itu Word-nya juga kan. Nah iya, Word-nya udah ada masalahnya. Udah ada, tinggal bikin satu halaman satu doang kan. Nah, itu masalahnya kalau ngetik juga kayak itu, kayak yang apa namanya Ulan bilang kang tadi one by one apa namanya kayak bikin proses atau apa. Kenapa? Oke, nanti gini aja. Ya, paling kan sebenarnya kalau satu level yang tematik doang kan yang harus dipisah begini ya. Iya. Kalau bidang studi kan nggak perlu dipisah gini kan? Nggak perlu. Iya. Cuman misah kelas Mira, doang kan ibaratnya kan? Bisa nggak per tema? Kenapa? Kan Mira pakai sip. Cuma yang tematik. Iya. Mamahku yang perkade, mamahku. Iya, mamahku juga marah. Iya, aku jadi bikin 4 link untuk satu mata pelajaran. Ya nanti kalau Panagang Arijal. Arijal. Iya. Bisa enggak nih? Misalnya nih anak-anak udah selesai semua nih. Dari form responses itu kita copy. Terus kita bikin rekap di sampingnya. Di samping sininya. Enggak di samping sini nih, rekap nih kan samping form response rekap. Itu kita paste di situ. Ya ini sih enggak update gitu juga sih ya. Terus nanti kita berdasarkan kelas pakai dari ASTZ itu bisa enggak? Bu, aku biasanya gitu pakai query itu kan. Ini kalau ini kan dia kayak gini kan real time langsung masuk gitu kan, jadi kita nggak tahu. Jadi, nah maksud saya tuh kalau dengan begini kan nggak perlu lagi. Iya langsung masuk. Iya, nggak perlu lagi otak-atik lagi. Iya, otak-atik.
Tapi ya nggak apa-apa. Ayo lanjutkan. Kalaupun mau udah selesai baru direkap gitu boleh juga. Iya. Kalau udah selesai baru direkap mah berarti nggak usah nge-share link rekap. Iya, tinggal ngasih ini aja. Iya, Pak Rijal. File ini. Iya, itu yang bikin soal ngerekap sendiri. Iya. Iya gitu bagi-bagi. Udah lu kerjain 5 kelas itu. Ampun. Ampun. Lo mau repot di awal apa mau repot di akhir tinggal pilih. Enggak. Kok masalahnya teman-teman gue kayak Bu Asi, Pak Pulu. Coba gini deh. Kalau iya iyalah nih iyalah. Masanya udah tuh. Kok Bu Asi itu? Ayo. Ayo. Tahu kan tahu. Bude, bude, ampun, ampun, ampun. Kan kasihan budenya masih kerja kayak gitu lagi. Kalau kelas 1 tematik itu berarti PKN-nya berapa? 10 gitu ya? 10 soal. PKN 10. Kalau enggak kalau enggak gini, Bu buat dibuatkan file Excel-nya. Nanti yang ini nih tinggal di copy paste ke situ langsung ada nilainya gitu. Jadi ini jawaban siswanya. Yang jawabannya. Iya, jadi kan nanti nanti kan gini nih. Jawaban siswanya yang ini misalkan ya katakanlah ini udah di sort gitu ya kan. Biasanya kan ini di-download terus di sort gitu ya. Berdasarkan kelas gitu ya. Gitu enggak? Iya. Atau inilah ini di copy ke Excel gitu misalkan ya. Iya. Ya ini di copy ke Excel manual. Gini gitu kan. Terus nanti di sort berdasarkan iya. Misalkan 2A. Nah, ini 2A. Kan dia sebenarnya kan tetap di sini kan posisi apa sih namanya? Jawabannya kan tetap di sini posisinya kan? Iya. Nah, nanti supaya berarti dibuatkan Excel-nya supaya nanti kalau ini dikopikan di paste ke sini itu udah langsung ngegroup 4. Jadi nggak perlu nulis rumus lagi di situ udah bisa langsung muncul. Yang penting tahu ininya PKN 10 gitu ya. Ya. Gitu aja Pak. 10 bahasa 10. Bahasa 10. Semua ya. 10 pokoknya. Bahasa 10. Bahasa 10. Ini semua tema kan? Iya. Bahasa 10 SBDP. Kecuali kelas 3 tuh enggak ada matematik. Iya. Jadi kelas 3. Oh, kelas 3-nya langsung 30 doang berarti. Iya. Kelas 1 kelas 2 sama. Enggak, mestinya beda. Oh, gitu. Enggak, tetap 40, cuman kelas 40 jumlah soalnya yang beda. Oh, kelas 2 sama nih. Ada yang 12 gitu. Kelas 3. Pasti kelas 3 lain sendiri tuh pasti. 15. 15 15 SGDP 10. Oh, gitu. Semua tema gini kan? Iya. Oh ya udah nanti dibikin gini aja. Yang penting kesininya kan udah urut ya. PKN dulu, ya. Bahasa dulu ya. Iya. Iya. Oh, ya udah nanti gini gitu aja dan coba dibuatkan bikin manual gitu. Iya, jadi satu Excel untuk berarti ini sebenarnya cukup di 2 Excel nih. Kelas 1 kelas 2 kan sama. Iya, kelas 1 kelas 2 sama. Nah, maksud aku gini, bikin satu format buat beberapa pelajaran yang sama bisa. Iya. Ya, berarti ntar di sini bisa kelas 1 2 sama nanti kelas 3 gitu ya. Karena kan cuma beda soal doang kan ini. Ya udah. Ya udah. Ya bisa untuk satu format untuk beberapa kelas. Iya, jadi nanti tinggal copy paste yang ada di sini, ya kan? Namanya sama jawabannya doang. Copy paste ke situ. Sama jawaban. Iya, nanti langsung keluar PKN-nya betul berapa, bahasanya keluar berapa, menurut berapa gitu. Gitu ya. Itu di sheet yang situ? Enggak, bikin file aja.
file Excel gitu. Oh, bikin file baru. File Excel. Nanti file Excel tinggal dikasih manual ke... maksudnya. Iya kan, nanti file Excelnya tinggal dikasihin ke guru masing-masing. Kayak inilah, kayak daftar nilai lah gitu. Iya, maksudnya kayak daftar nilai, bukan pakai link. Bukan, nanti dari sini, dari sini nih, tinggal kita copy, tinggal ngopiin ke Excel ini tadi, gitu. Sama, iya, iya. Berarti kalau cara yang kedua, itu kerjanya setelah datang. Semua itu selesai. Iya. Ya, pengelolaannya di akhir ya. Iya. Pengelolaan di akhir. Hmm. Okay. Tapi karena sudah urutannya di sini udah sama sesuai dengan yang kesepakatan ini gitu. Nah, kalau ya, urutannya beda-beda, harus gitu Pak Rizal, bentuk soalnya. Ya begini. Nah, iya, maksud aku bentuk soalnya mereka harus sama begini. Gitu. Iya, bentuk begini. Soalnya pakai nama. Itu harus sepakati dulu bentuk Google Form-nya. Iya, atasnya ini. Iya, ikutin Pak Rizal aja, Bu, dari kelas terus nama gitu. Atau gini nih, ini aja nih saya share nih. Ini udah ada yang masukin soal bahasa Inggris di sini. Belum selesai tapi oh, baru belum. Nah, kalau mau aku masukin soal satu ntar di share kok udah itu masalah buat pulangan. Ini kalau mau ini di copy aja nih formnya saya ini di copy bisa ya, Pak? Ya. Jadi kalau mau form ini di copy ini tinggal di klik linknya nih. Ini saya kasih. Saya kasih link nih. Ini kan saya copy link. Nanti saya taruh bisa diedit. Ya. Nanti tinggal di copy namanya. Nah, ini kan saya buka di tempat yang lain ya, saya pakai browser yang lain nih. Saya misalkan aja ini kan saya loginnya pakai Arizal MI, pakai email yang Arizal MI. Ini mana sih? Arizal? Iya. Tapi anak-anak bisa langsung tahu skornya ya per ini, enggak. Per oh, jangan dong. Kan kuisnya enggak usah dicek. Bisa. Jangan di yang jangan di checklist. Skornya oh, anak-anak enggak tahu skor gitu ya. Kata Bu Os yang harus disamakan juga settingannya, Bu. Settingannya harus disamakan tuh. Iya. Ketika kuis enggak boleh bawah yang ada di checklist. Jangan ya, nilainya jangan langsung dimunculkan. Skornya. Iya. Nanti kalau dimunculin 400 soalnya nilainya dong. Iya. 1000, 1000. 1000. Kan 40 soal. Bu Asih, Bu Asih. Apa? Kayaknya kita Senin jadi nih kayaknya. Udah lagi tiduran ya, tampilkan wajahmu. Kamu lagi mau. Mau bikin kue kali ini. Kalau mau ngopi form yang tadi tuh. Ya, harus munculin wajah gitu. Tinggal di paste ke sini nih yang kangen dia bodoh sama aku. Nih, tema 4 kan ini ada. Diklik ini lagi sini. Tuh, ini ketutupan ini mulu nih. Ini kalau mau di-copy, ini tinggal di klik kanan di form yang ini nih. Oh, saya belum login. Ini login pakai. Kita mau buka linknya. Iya, pakai email masing-masing kan ya, Muhammad. Di copy di drive kita bisa, Pak Rizal? Ya, ini caranya nih. Jadi link yang tadi. Aduh, pakai pemberita yang pakai autentifikasi lagi. Itu yang kelas 2 udah langsung jadi tuh berarti, Bu Leli, tinggal pakai yang itu aja. Iya, tinggal lambah. Tinggal ini apa tinggal soalnya bikin, aja. Tinggal nerusin soalnya. Tinggal ganti soalnya doang, iya. Yang penting... Tinggal ganti soal. Rizal. Iya. Rizal kelas 3 tuh. Yang penting Rizal. Itu urutannya ya, jadi PKN dulu bikinnya gitu. Iya. Nah, ini tinggal kalau bentuknya gini tinggal klik kanan. Di sini ada make copy. Oh, enggak klik langsung. Oh, make a copy. Jadi
yang di ini ya, ini saya share di apa di chat. Ini harus pakai email lain ya, Pak Rijal? Iya, email sendiri, email sendiri. Nah, ini kalau diklik kanan kan ini kan file ini kan punya saya kan yang di yang ada di Arizal MI ya kan? Nih Arizal Muhammad Yunus ini kan. Nah, ini mau di copy ke ini Muhammad Yunus. Berarti tinggal diklik kanan di copy make copy, berarti nanti masuk ke drive kita sendiri, bisa kita edit. Sama kayak gini nih, ini Miss Mel kan nih, Amalia iya. Ini kan. Ini itu laptop ponakan tuh masih Amalia. Nah. Tuh. Ini kan udah iya, udah bentar. Udah ada kan di sini kan? Tuh, udah bikin nih. Tapi ini masih punyanya ini punyanya Amalia nih. Bukan punya sendiri. Itu laptopnya karena tadi aku pakai Google Drive. Iya, Pokoknya masih punyanya orang. Jadi kalau mau punya kita nih tinggal diklik kanan make copy doang. Nanti dia bikin nah tuh file baru yang ownernya sendiri nih. Mi ini berarti kan email kita. Ini yang bisa kita edit. Gitu. Jadi kalau yang di yang saya bilang tadi satu folder ini itu buat satu sekolah gitu ya. Ate. Buat semua iya. Bagus. Tinggal dibuat gitu folder-folder, ya. Satu folder per nama gitu. Jadi nanti kita ngaksesnya ke situ. Dan kita bisa kalau per kelas juga bisa ya. Dan kita bisa folder per kelas bisa ya. Bisa. Dan kita bisa kolaborasi nanti misalkan nih, oh yang tema 5 udah bikin udah jadi Excel-nya. Nanti kan misalkan buat ngelihat hasilnya tinggal di copy kan gitu. Aku tahu deh nih tinggal ngelola Excel. Gitu ya. Nah, dengan cara ini nanti bisa bisa itu tadi. Pakai Excel tuh ya. Ntar coba deh saya ini. Ya. Bikin Excel. Rumus-rumusnya ya. Bikin Excel aja kan nanti tinggal di copy dari situ. Oke, gitu. Link rekap berarti kayak misalnya 3A berarti ketika sheet 3A aktif linknya kirim bulan gitu ya. Iya. Enggak kalau terus nanti kalau sheet 3B link ke budek gitu. Iya. Masing-masing. Tapi ya, berarti lebih enak sebenarnya kalau mau ya tadi kalau pakai link ini ya. Kalau ini kan jadi satu semua nih. Misalnya, sebenarnya kalau mau begitu ya berarti nanti Excel-nya mah tinggal copy doang kan. Yang penting di sininya udah jawabannya per kelas kan? Iya. Ya. Apa tuh? Mi itu dia. Makanya kan itu siapa sih? Ini kan panjang umur tuh ya. Agak digigit-gigit. Di sini kalau makan mie itu waktunya malam, bocah udah pada tidur. Enggak ada minta. Ada pantes tuh emaknya yang melar. Anaknya kebagian sari-sarinya. Enggak boleh kebanyakan anak kecil. Ini bentar nih. Yang tadi udah tuh pengelolaan mah itu udah buat dah. Aku pokoknya bikin apa? Bikin formnya dulu ah, bikin soal di Google formnya dulu kali. Ya. Bikin udah bikin soalnya dulu sini. Eh, galak-galak. Soalnya di share ke buat gitu. Nih, aku nanya nih, Bu Tuti, tadi bilang dia bikin untuk itu masing-masing pakai link, misalnya PKN linknya beda. Itu nah itu ntar kalau dia nanya sama aku jawabnya apa? Maksudnya? PKN beda. Jangan, kemarin sama Bu As nggak boleh begitu.
Iya, nggak boleh sama Bu As. Nggak boleh sama Bu As begitu. Jadi, solusinya dari Inces, dari Fitri kan katanya pakai section aja. Jadi ceritanya mah dalam tidak kepengertian itu mah udah bikin anaknya gitu. Tadi begitu ceritanya, aku udah bikin lah tapi patling gitu. Nah, aku juga belum ngerti. Jadi nanti harus awal lagi ya. Iya, repot anak-anak kasihan. Impor ini aja, impor soal. Iya, impor soal bisa. Jadi nggak dari awal. Jadi kalau mau impor soal nih. Impor soal itu yang dimaksud kayak misal ya. Nih impor soal tuh gini. Ini kan saya bikin ya, saya bikin. Oh di sini nggak bisa kok. Oh, ya. Gabungin. Nih saya close di sini. Nih saya bikin ini lagi nih, baru nih kosong nih. Kenapa nggak ikutan ini Bu? Ini masih nggak ikutan di sini. Tadi dia pesen di BDR udah ngantuk, nggak bisa melek. Di sini ada di sini ada import di sini nih. Ya. Import. Iya. Ya kak, mau pakai yang tadi nih, soal tadi yang ada di, atau soalnya Miss Mel nih. Belum ada soalnya ya? Belum ada soalnya. Soal PAT nih, tinggal diklik. Nanti di sini ada pilihannya nih tuh. Ya kan, bawahnya nih tuh 1 PKN, 2 PKN, 3 bahasa. Nanti kalau kita pilih yang soal yang tadi udah dibikin sebelumnya, ya tinggal kita pilih aja soalnya lagi. Nanti otomatis masuk ke sini. Langsung masuk gitu. Iya. Jadi dia cuma masukin bentuk soalnya ya. Iya, ada kan meninggalkan link rumahnya itu gitu kan. Iya, jadi ke sini. Jadi copy paste, Bu. Tinggal di kayak copy paste lah, ini tinggal paste import. Nah, selarin dari rumah pertama. Iya, nah itu itu masuk semua tuh. Iya. Saya pakai bahasa dapur aja. Tuh, ya kan? Oh iya. Arija. Ya. Yang sebelumnya hilang atau masih tetap ada? Ya, tetap ada. Nih. Oh, jadi kayak copy ya? Kalau linknya belum dihapus, copy paste. Copy paste. Oke. Tadi mah udah di lockdown ya sama set sama linknya ya. Iya. Jadi kunci. Makanya kalau enggak ini aja nih di copy nih. Yang tadi. Rizal mau tanya. Ya. Sama, tapi suara saya kedengeran enggak ya? Kedengeran. Rizal. Nanya, Ibu Asih ya. Ya. Kan saya ada 4 tema tuh. PKN-nya aku berarti minta satu-satu ya. Aku ngikutinnya enggak dari awal nih. Ya. Jadi saya minta Bu Rina, minta Bu Bulan, minta Pak Ulung, punya aku. Yang bikin soal begitu. Emang beda-beda? Emang beda-beda? Beda. Kan Bude tema 6. Tema 6 semua itu kan? Oh semuanya, jadi aku dari A sampai E meriksa tema 6 juga muncul, nanti tinggal kasih-kasih ke orangnya gitu. Iya, bikin iya, soalnya betul. Kan satu kan, satu link doang. Jadi nanti di sini formnya tetap A, apa 2A, 2B-nya tetap ada di situ kan, sampai sampai 3 E-nya ada di sini namanya. Nah, cuman soal oh udah terpisah ya. Iya, soalnya tema. Masalahnya saya takut nanti ada yang kasih soalnya mendadak. Oh, ngasih link-nya mendadak gitu, Bude. Nah, suka ada ngasih link mendadak pagi-pagi atau enggak jam 7 baru ngasih kan nanti. Aku kabar gitu. Kesepakatan aja Bude di grup jangan pagi gitu ya. Harus disepakati jam sekian gitu. Kalau jadwal jam 7 kurang beberapa menit harus jangan buat jangan jam 7 juga malamnya kok minimal ya. Hari sebelum hari H. Maksudnya nge-share ke ortu, kalau bukan nge-share di ke gurunya, kalau ke gurunya mah sehari sebelumnya. Ya, masalahnya ada yang share-nya itu pagi-pagi ke kitanya juga. Oh. Ya ini mah kan PAT gitu, bukan BDR gitu. Iya. Lah iya, tapi emang suka begitu. Kalau linknya kelas 3 bulan semua yang bikin. Bu. Ini link ini kan bisa kita share kapan aja nih link ini kan? Nah, ini yang penting di sininya.
di offin dulu aja kalau mau ngasih share linknya, karena takut misalkan linknya itu takut apa ini ya, kebuka orang kebuka anak gitu ya kan. Di offin aja ini, nanti kalau pas nah, mau saya, itu baru dibuka gitu. Nah, maksud saya gini Pak Rizal ya, kan ada satu tema tuh misalkan kalau ngasih tuh mendadak bangetnya itu kan aku harus misalnya ngubah ke seperti ini kan, ke Google Form ini kan nggak bisa langsung gitu, apalagi aku kadang-kadang sama asisten maksudnya ya, ngasihnya masih yang ngasihnya pagi banget gitu, kasih dalam bentuk jam 7 baru ngasih karena nggak bisa publish katanya. Emang per bidang ya? Kan PAT mah kan langsung satu ini ya, satu iya, satu tema satu link iya, kan? Makanya saya tadi tanya biar berarti mereka nya kalau kayak saya tema 6 berarti 3A sampai 3E gitu iya, kan? Satu link. Iya. Oh. Jangan dibikin per kelas. Iya, aku yang ngasihin ke mereka-mereka gitu. Iya, dan ini aku tanggung jawab tema 6 aja gitu. Iya, khusus tema 6 yang udah bikin. Iya. Ini nanti link aku aja gitu ya. Tema 6. Iya, tema 6. Oke, masuknya masuknya ke kita semua ya. Jadi masuknya ke aku semua, aku nanti bagi anak A sampai E gitu Pak Rizal. Iya kan di sini udah kebagi nanti kan? Iya, iya. Oh, udah kebagi ya. Oke. Okay, yang di sini kan sesuai yeah, dengan yeah, namanya, yeah. Sesuai dengan namanya. Nanti tinggal di copy paste ke Excel nanti yang sudah disiapkan itu. Oh. Ya udah cukup Pak Rizal. Yang penting tanya lagi. Iya, yang penting ininya kan nama ininya nih. Iya. Kalau per section berarti setiap section butuh section ya Pak Rizal. Oh. Ini yang ini tadi. Kalau tadi kan dari section 7 section terakhir nama langsung ke section 7 karena soalnya langsung 40 tuh. Iya. Nah, kalau soalnya per section berarti dari, next per section ya. Enggak, tetap dari sini ke sini dulu kan ke section yang sini dulu nih ya kan? Ke section 7 tuh. Misalkan ini section, kalau misalnya section berikutnya section 7 ini misalkan dia PKN. Soal PKN nih gitu kan. Ini PKN saya ganti. Section 8 nya udah otomatis nanti dia tinggal duplikat section kan, ini section ke 8. Nah section ke 8 soalnya itu gak usah go to section lagi, gak usah, langsung atasnya langsung tuh ininya langsung oh, otomatis. Ini soal habis PKN ada bahasa gitu kan. Nah dia nanti langsung otomatis ke bawah sini, kalaupun enggak ya pilih aja gak apa-apa bahasa. Cuman dari nama ke awalnya. Iya. Nama ya. Karena namanya kan harus lompat dia. Takutnya ya. Dia pilih 2A. Nanti kalau next langsung ke 2B gitu kan pilihan. 2B. Iya. Harus lompat. Berarti nama aja. Iya, takut salah nih punya orang soalnya. Mau nanya dong? Iya. Ya, ya berarti kesimpulannya kita bikin apa namanya? Kita bikin Google Form-nya dulu. Iya, betul. Gitu kan? Terus udah jadi Google Form-nya. Terus nanti yang responnya yang Excel-nya. Nanti kan dibikin dari respon itu dibikin sheet rekap 2A, 2B dan seterusnya kelas masing-masing gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya yang rekapan itu dibikin satu, misalnya satu dibikin misalnya sama buat ya kok. Nanti gue bilang. Iya, bisa, terus abis itu nanti. Yang penting bentuk soalnya sama. Bisa, yang penting. Iya, kelas 1, 2 kan sama nih ceritanya, ya kan? Nah, jadi buat bikin satu yang apa rumusnya dan lain-lainnya. Ya, nanti kita tinggal lihat aja gitu, bisa kan? Bisa, tinggal copy paste yang dari ini, dari rekap sini.
Kalau copy paste bisa namanya sama jawabannya gitu kan? Gitu. Karena kan tadi kita yang pusing itu kan ketika kita bikin rumus tuh takutnya kayak celok entah itu yang lain-lainnya gitu kan? Yeah, nah kalau misalnya dari satu, misalnya dari buat, misalnya gitu, oh iya berarti sama seperti ini tinggal ngopi doang gitu kan istilahnya. Berarti kan mengurangi kekeliruan menulis rumus nah, gitu. Nah ini aja. Yang penting urutannya sama gini ya. Yang penting urutannya tadi sama. Section-section tadi itu ya di Excel tadi. Iya. Ya, ya udah nanti bisa. Urutan section di GF-nya harus sama gitu. Iya. Ibaratnya kalau soal itu mulainya dari PKN nomor 1, 2, 3 sampai 10, habis itu 11-nya bahasa gitu kan. Yang penting itu aja. Kalau itu sih biasanya sama, kalau kelas 1 2 itu biasanya sama. Ya udah, kalau yang penting sama. 1 sampai 10 PKN 2 dan itu biasanya sih sama dari yang sebelumnya itu. Yang penting selalu sama gitu. Pastikan ininya ya, saat udah bikin di Google Form, lalu diklik Excel-nya tadi kan muncul ini nih. Muncul Excel-nya. Ini pastikan sama benar. 1 2 3 itu udah urut. Jangan sampai nanti di sini 1 2 3 terus atau 6 5 gitu. Nanti dilihat dari form responnya ya. Kalau udah jadi Google Form-nya. Gitu. Jadi nanti urut. Semisal enggak urut gimana? Ya nanti tinggal dipindahin. Di sininya kan bisa dipindah, di naik turun nih. Soalnya enggak urut gitu ya. Nanti ini nomor 6, ini nomor 8. Naik ke 8 sini misalkan. Ya tinggal diurut ke bawah gitu. Udah paling gitu aja. Nanti yang dari sini dibuatkan satu file yang untuk kelas 1 sama kelas 2 ya, yang sama ya, yang 10-10 ini kan. Rumusnya gini kan. Berarti yang aku share nanti kalau bikin, share link rekapnya aja ya? Iya, share file. Iya, file rekapnya aja. Share itu yang rekapan manual itu kok. Iya, supaya nanti jadi nilai. Oke, ya. Jadi kita mau ngerjainnya itu yang ngolah nilainya itu setelah membuat GF atau sebelum? Setelah anak kerjain. Setelah ngerjain. Kalau yang manual berarti setelah anak kerjain. Karena baru ketahuan kan. Kalau yang pakai link rekap berarti itu udah settingan dari awal. Sebelum di share linknya. Iya, jadi nanti masuknya langsung ke situ gitu kan Pak Rizal? Iya. Kalau tangkapan aku. Iya. Jadi kalau aku bikinnya pakai link rekap, kalau aku share link rekap, nanti rekapnya pelajaran tema Bu Dewi misalnya tema 5 langsung masuk ke rekap itu per kelasnya. Iya. Kalau manual pakai Excel yang manual berarti aku merekapnya setelah anak kerjain. Setelah masuk. Gitu. Kalau ini kan otomatis tadinya kosong, otomatis anak-anak ngisi langsung masuk. Kalau ini kan gitu. Iya, kalau ini kan langsung masuk. Kalau mau dibuatin kayak gitu, berarti aku mending bikin yang link ya, Pak Rizal. Iya. Sebenarnya ini tuh kenapa ini tuh perlu? Supaya kita tahu, oh iya si A ini udah ngerjain, si B ini udah ngerjain. Iya. Kalau kita suruh nunggu dulu udah selesai, kita rekap baru ketahuan, ya kok si ini gak ngerjain kan? Iya. Jadi nunggu-nunggu yang susulan. Ya, ibaratnya nyusul lagi nih. Tuh, ini maksudnya begini itu supaya kita langsung tahu, oh iya si ini nih. Kan kalau begini kan berarti dia belum ngisi kan? Tadi baru berapa orang yang ngisi ya kan? Kelihatan itu 2A. 2B baru 1 tuh yang ngisi gitu kan. Jadi kita bisa langsung ngasih tahu, oh si A ini belum ngisi, si ini belum ngisi. Oke, entar aku langsung coba. Jadi ya mungkin ini perlu juga untuk itu tadi ya. Ngecek apakah si anak itu udah ngerjain atau belum. Iya, benar. Karena kan kita enggak tahu yang online siapa ya kan?
gitu. Yeah. Kalau Google Form kan nggak bisa ngelihat siapa yang online siapa nggak bisa. Oh gitu. Jadi ini kalau ini ada email ibunya ya. Real time. Iyalah pakai handphone emaknya. Iya. Makanya kan bisa jadi emaknya aja yang ngerjain. Emailnya aja pasti email emaknya. Kan email emaknya. Makanya udah pakai email emaknya nulis namanya enggak sesuai dengan nama di daftar nilai, pusing nanti ngelihatnya. Kan? Kalau salah nulis dia lupa nulis nama emaknya. Pernah kemarin pas ulangan kemarin. Tuh kan bener. Iya. Kelas 2E nulisnya nama mamahnya. Nah, nulisnya nama mamahnya. Pas mamahnya Lah, pantesan ini nama siapa? Oh, ini Radit. Iya, kalau kita hafal nama mamahnya. Lah, kalau kita enggak hafal nama mamahnya. Makanya orang nomornya aja gua kagak set, gua malah hapus. Pas mamahnya WA, oh ini namanya, oh berarti ini si Radit. Gara-gara enggak dipakai itu, enggak dipakai link nama yang ini Pak Rizal. Iya. Kemarin aku belum tahu kan, Pak Rizal belum ngasih tahu caranya. Sekarang. Nah, ini kalau misalnya anak yang kan dimudahkan kalau tidak bisa menggunakan link kan pakai PDF. Berarti nanti dia enggak ngerti. Ini mah kosong aja ya. Pakai apa? Iya. Oh, berarti ya. Cuman harus ada konfirmasi. Iya. Harus ada konfirmasi. Oh, kalau jadi dia ngerjain PDF. Jadi kalau dia enggak bisa ngakses, enggak bisa ngerjain gitu ya. Pakai ini. Oh, dikasih soalnya gitu ya. Iya, disuruh pakai PDF kan. Iya. Iya, iya. Berarti dibikin PDF. Berharap semuanya enggak bisa enggak ini ya, Leli. Kayaknya kelas 2 pada gampangan pakai PDF. Padahal enggak apa-apa kan. Kalau aku bilang sih intinya kan enggak nyusahin kan istilahnya gitu ya. Istilahnya. Jadi enggak harus ini sih kalau aku. Sebenarnya artinya tampilannya berarti kan kosong. Oh, dia pakai PDF. Iya. Gitu. Cuma ada harus ada ini. Enggak ada total atau rata-rata ya. Sebenarnya kalau mau yang penting gini. Soalnya mau dikasih enggak masalah. Yang penting dia ngerjainnya di LJK yang kita kasih nih. Kalau mau ya ini LJK-nya kita sediain. Jadi LJK-nya pakai ZipGrade ini. Dia kita kasih filenya kan mereka pasti kan ngeprint ya ibaratnya ya. Ngisinya di situ. Dia kirimin fotonya aja, kita bisa langsung nyeken pakai di handphone kita dan itu udah langsung ibaratnya. Namanya ZipGrade. Keren. Itu kalau mau apalagi, pakai tapi orang tua kalau banyak juga yang nggak punya printer. Nah iya kalau misalkan, iya kalau langsung kerjain di PDF-nya tuh dikirim lagi bisa aja tapi kan koreksi. Oh iya koreksi ini berarti kayak scanner dong. Kalau ini tinggal kirim ininya nih, ini kan ada ada gambarnya nih tuh. tinggal gambar ini nanti dibaca sama si aplikasi ini udah langsung masuk tuh nilainya gitu. Itu bisa pakai HP kan Pak Rizal? Di HP, emang di HP ini. Iya, di HP. Pak Rizal. Kalau masalahnya enggak punya printer. Nah, kalau misalkan enggak punya printer, berarti file LJK-nya itu file LJK-nya itu dia ngisi coret-coretnya di situ gitu, di file LJK-nya. Tapi kan dia harus ngilang-ngilang begini nih. Itu ngitem. Bisa pakai itu kan? Paint. Yang penting dia ya, kerjanya sesuai itu di green screen di Paint. Screenshot aja. Green screen. File. Ini kan file gambar nih yang kita kasih ke mereka gitu. Nah, dari sinilah kita nanti nyeken sini otomatis. Ini aja kenapa kalau kita dibalikin lagi ke PDF, PDF-nya itu yang masih mending lah PDF. Pakai itu, pakai apa? Nulis 1A, 2B, 3C di foto. Ya iya pasti jawabannya manual di foto gitu kalau ngasih PDF mah. Pasti begitu jawabannya. Iya. Ya udah itu berarti. Ya lumayan lah ibaratnya. Manual kene. Ini bukan online cuma ya. Itu.
OL. Kalau PDF gitu bisa yang nyusul bisa tahu ya? Yang susulan. Heeh. Iya, bisa. Kan biasanya di Japri lan. Di itu di apa namanya? Broadcast. Kalau Pak Hasan mintanya A salat, B makan hikumlah. Maksudnya? Iya, kalau jawab Pak Hasan tulis juga optionnya itunya, tulis juga deskripsinya. Tulis ember, kalau enggak dibalikin lagi. Hah? Yaelah, itu mah jadul gitu. Kagak yakin sama ABC yang dia bikin. Emang dibalikin lagi, suruh ngisi lagi ulang. Ada kalau tanpa jadwal kita cuma ngapain doang. Oke, gitu ya. Ya. Ada lagi. Ya, ntar aku coba bikin. Kalau ada kesulitan aku konsultasi lagi ya. Siap. Oke, okay, siap kok. Makasih. Tanggal 2 ketemu ya. Tanggal 2 masuk. Ya, oke. Okay. Tanggal 2 masuk kan? Ya, masuk. Kita masuk. Oke, okay. Sorry yang lain. Kita urus lain. Tanggal 1 masuk, tanggal 1. Tanggal 1 libur, Bu. Tanggal 1 mah libur. Ngapain? Tanggal 1 udah dihitung. Jangan rajin-rajin absennya. Kalau kagak disuruh, kagak dihitung. Kalau besok, kalau minggu depan itu gimana ya? Berarti kalau nggak masuk, yang cuman 50% gitu. Kalau di kelas ada yang udah ngambil slip belum? Belum ada yang sekolah. Bulan ini kan maksimal bisa. dihitung 13 hari kalau nggak salah ya. Itu maksimal 13 hari itu berarti berapa hari yang 100%? Makanya aku minus, dihitungnya cuma 10 hari gue tidak studi. Masa aku gaji cuma 100? Ya iya, kemarin kita ngisi WFH tiap hari. Iya. Kan makanya gue bilang gak usah rajin-rajin gue mah. Gue mah laporan PDR terakhir sekali doang. Gue kagak mau masuk ke sekolah tahu. Bodoh. Gue mau urus sama ayah biar dapat gajinya dari lubang yang lain. Asik, amin. Kita cari tambahan, kita cari tambahan. Kalau kamu muncul pembeli. Iya nih, untuk kelas 2 itu yang 2E itu Kaila Valdez belum masuk. Jadi dia harus dimasukkan dulu. Oh, adik kan baru. Anak baru. Iya, ini di data rapornya. Belum masuk itu. Oh, iya. Kelas 2E. Lupa tuh tadi. Kaila Valdez kalau di rapot kemarin Kaila Valdez, tapi ada nggak kan di sini? Kan dimasukin loh Wisma sama Fitri kemarin. Baru kemarin kayaknya. Dia baru WA. Kalau yang dari Dapnil itu belum, Bu. Kalau Dapnil yang baru kemarin dia WA ke... Aku bilang, makanya tuh, baru kemarin. Makanya kemarin banyak revisi. Nama panggilan juga banyak yang salah. Iya, nama panggilannya banyak yang salah. Requestnya error. Wow. Bu Yeti, atuh tetangga atuh di bina. Dia marah mulu kan, gajinya kecil nggak mau kerja katanya. Nah itu jualan. Tahu pokoknya kemarin nanyain apa rapat gitu ya. Ogah gue mangles katanya. Gaji gue aja kayak apa? Kue bangunan katanya gitu. Katanya masih nerima sisanya 2 juta. Dia pengennya UU tuh kok Ipo. Oh, UU tuh jangan ada utang. Enggak. Ya betul. Pengantin baru itu, pengantin baru. Akan utang kewajiban. Iya. Tapi ngomel dulu. Kayaknya emang kalau habis gajinya pusing mah kita yang ditanyain potongan gaji. Baru habis gajian mereka.